dari base ya, udah di tempatnya bawah rumahku ya, sekarang mau pulang. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ketemu lagi sama saya sini Arjem. Nah, sini Arjem mau mengajak jalan-jalan ya. Sekarang sini Arjem berada di Hong Ham ya. Hong Ham tempatnya orang sembayangan, orang yang sudah meninggal ya, sama jualan-jualan bunga-bunga yang sangat menarik. Nah, itu bunganya cantik-cantik banget deh. Bunganya cantik-cantik banget deh. Nah, sekarang mau pergi ke tempat sembayangan nenekku yang tersayang, sudah tiada berapa hari ya, tapi belum dimakamkan, masih jenazah ada di rumah sakit ya, belum dibakar juga ya, tapi sekarang mau sembayang di tempatnya, persembayangan atau upacara sembayangan ya. Kalau orang Hong Kong atau orang Cina ini kayaknya itu prosesnya masih lama ya, nggak kayak orang Indonesia Islam langsung dimakam. Kalau di sini diproses-proses, terus dibakar, terus kalau udah dibakar antri ya, antri pemakaman juga. Antri pemakaman masih banyak kendaraan ya, masih menunggu. Menunggu kendaraan, banyak kendaraan sama lihat-lihat bunga yang sangat menarik ya. Kalau orang sini sudah meninggal itu dikasih bunga-bunga yang sangat menarik, sudah cantik ya. Mahal itu guys, ada mungkin ada harganya 1000 lebih, 2000 lebih ya. Bunga yang sangat menarik. Sekarang aku sambil menunggu anak-anaknya di sini ya, menunggu nanti sembayangan, sembayang nenek. Masih ada mobil ya, sekarang bisa nyebrang ya. Tempatnya semua apa ya, peti juga ya, peti-peti juga dibeli di sini. Semuanya pokoknya total. Ini tempat sembahyangnya. Umpamanya kalau orang Kristen ini gerejanya mungkin ya. Aku nggak pasti paham guys. Tapi nenekku nanti sebelah sana. Aku belum tahu di mana tempatnya. Sekarang masih menunggu anak-anaknya di sini. Pojok sini menunggu dia ya, sambil melihat bunga-bunga yang sangat cantik dan menarik. Aku juga nggak pernah kesini guys ya. Ternyata semuanya tempat-tempatnya orang yang meninggal semua. Peti ya, bunga ya, persembahyang semuanya itu di sini tempatnya ternyata. Insyaallah. Nah, ini mobilnya ya. Kalau ini mobilnya, kalau mau dimakam itu naik mobil guys, naik mobil.
pokoknya di sini tuh perlengkapan orang meninggal dunia itu di sini semuanya. Mobil pemakaman, peti, apa peralatan semuanya lengkap di sini ya. Oh, lagi gerimis melanda. Aku menunggu di sini dulu. Sekarang lanjutnya mau perjalanan pulang, guys. Pulang. Tadi berangkat enggak aku video ya. Jadi sekarang pulang. Mau perjalanan pulang menuju naik bis ya. Naik bis perjalanan yang jauh sangat lelah. Wah. Perjalanannya jauh. Tempatnya di Hongham. Pelan-pelan jalan, yang penting nyampe. Jauh. Jauh, guys. Maaf ya kalau videonya agak bergetar karena ngos-ngosan. Jauh perjalanan. Suasana di Hongham ya. Kalau mau pergi ke tempatnya orang yang meninggal itu, perjalannya di sini ada perjalanan masih jauh. Itu gedung-gedung apartemen di sekitar Hongham ya. Semua sangat tinggi ya. Sekarang belok kiri terus lanjut, masih jauh nih kayak. Masih jauh.
nanti kalau mau pulang naik bis yang nomor 118 jurusan Taiwan di bawah rumah ya, sudah di bawah rumah tuh. Langsung belok lagi. Nah, sebentar lagi belok lagi, ngiri lagi. Belok ngiri. Nah. Ini di dalam kayaknya apa ya, mall ini. Belok lagi, sebentar lagi belok lagi miri. Lagi miri. Perjalanan yang sangat melelahkan, guys. Demi nenekku yang tersayang. Wah. Nah, ini sudah mau nyampe di terminal bis ya. Menunggu bis, datang bis yang jurusan Jailan. Nah. Yes. Turun tangga. Turun tangga. Aku cari bis yang nomor 118. Langsung ke bawah rumah itu 118. Nah, sebelah sana itu 118. Nah, itu 118 terminal. Antri ya. Antri. Antrinya di sini. Saya mau di sini dulu ya. Yaudah, nanti aku lanjut lagi ya kalau bisnya sudah sampai ya. Oke. Dari bis ya, udah di tempatnya bawah rumahku ya. Sekarang mau pulang. Nah, sekarang udah lampu hijau, jadi bisa nyebrang ya, cepat-cepat nyebrang. Ini udah di bawah rumah ya.
perjalanan nggak ada 1 jam sama Hongham ya. Cepat kalau naik bis itu perjalanan ya hampir setengah jam. Nah ini di bawah rumah. Di Hong Kong musim dingin. Dingin banget tuh. Di Hong Kong dingin banget. Udah di bawah rumah. Udah sampai. Udah di bawah rumah. Ambil surat guys. Wah banyak surat. Surat apa ini? Ambil surat. Surat. Sekarang naik lift guys. Udah nyampe ya. Udah nyampe rumah. Nah, kalau di rumah ada yang meninggal dikasih kain putih ya di depan rumah atau lilin merah. Ya. Ya udah nyampe ya.